Kenapa sih harus Edi? Hah? Kenapa harus Edi? Kenapa harus Edi? Kenapa dia yang kabin, Moon? Enggak, bukan begitu. Aku trauma sama orang yang namanya Edi. Aku trauma, Bang. Kenapa Edi? Edi, Edi mantan laki ayah, Bang. Ini cuma cerita Bu ya, bercanda. Cuma guyonan aja. Cuma guyonan ya, Bang Edi. Cuma bener, Bang, kalau yang namanya orang demen ya, Bang, tiap langka apa dengar-dengar nama orang yang namanya itu, jadi sedih, Bang. Ditonjokin orang. Oh, Edi ada kepanjangannya ya? Iya, karena dia udah mengkhianati saya tuh, Bang, makanya dia kena. Kalau Edi apa kepanjangannya, sayang? Dicium aku. Salah sembarangan. Diisep. Itu hobi dia, Bang. Permennya, Bang. Permennya. Oh, permennya, iya, diisep permennya. Iya, begitu juga buat pengantin, semoga kehidupannya seperti permen ya, Bang, ya. Iya, betul. Tahu enggak permen rasanya apa? Yang kecil, yang gede, yang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya doyan permen. Karena permen rasanya. Semoga kedua mempelai kita dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, semoga seperti diibaratkan permen, banyak manisnya, banyak disukai orang ya, Bang, ya. Amin. Pokoknya segala sesuatu yang berbuah manis, semoga dalam rumah tangganya kelak menjadi berkah, menjadi panutan buat semuanya, amin. Bang, ya. Ini ngomong-ngomong lu, ngomong masalah permen, manis, asap, permen, nenek-nenek, emang bisa nenek makan permen? Bisa, yes. Enggak ngelar-ngelar. Emang ada nenek tuh jangan permen. Kan biar awet, Bang. Ya ada jiri. Kan ada lagunya, Bang. Ah, lagu gimana? Aku punya nenek tua, doyannya makan bawat. Dia senang makan obat. Alhamdulillah, bapak. Begitu, Bang. Oke. Namanya nenek kawat. Suka minum obat. Suka minum akhirnya obat. Alhamdulillah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga saya ucapkan terima kasih buat Mami Koko, Mami Berisi, terus Mama Min juga ya, Bang, ya. Yang itu mak gue loh. Oh, gitu. Itu mak saya. Terima kasih yang selalu mensupport saya baik secara langsung ataupun via online Facebook ya, Bang, ya. Betul, alhamdulillah atas dukungannya saya ucapkan terima kasih Mami Koko, Mami Berisi dan warga sekitarnya yang ada di sini. Ini ngomong-ngomong udah pada mandi belum? Hah? Udah mandi? Hah? Liatin apaan sih? Hah? Apa? Ya udah yuk. Semuanya udah pada pengen goyang lagi kan? Hah? Pengen joget lagi kan? Jangan cuma joget doang, yang nyanyi capek disawer ya, Bu, ya. Betul. Iya. Jauh-jauh hari Ibu Min sama Mami Kokom, Cokokom minta lagu Darling sayang. Darling, modar makan bening. Ya udah, silakan Abang, saya mau ke belakang dulu mau bertemu dengan suami saya. Suami saya. Suami itu? Iya. Si Edi. Bukan. Siapa? Jangan sebut dia lagi. Ya, ini siapa? Aku sudah kapok dengan yang namanya Edi. Iya, bercanda ya Mas Edi. Iya, enggak apa-apa. Oh, setiap orang kan punya pengalaman. Betul hidup masing-masingnya, Bang. Silakan ke belakang ketemu suamimu yang mana? Itu yang botak, yang ngomong, yang kecil. Bukan botak, Pak. Apa? Tandus. Tandus. Gersang. Oh iya. Assalamualaikum, Mas. Aduh, alhamdulillah hirami-hirami ya. Enggak gaya banget orang-orang udah tua pada pakai kopiah ini dipikok putih. Ya, Bang? Kurang ajar. Itu senior tolong li, kurang ajar lo. Bu, lihat Bu, mantannya Bu. Waduh. Ini isinya spring bed. Busa mulu. Kembali untuk menemani segenap para undangan bersantai, menemani para undangan bersambung tali silaturahmi, juga menemani para undangan bersantap siang jelang sore. Digur kembali bersama Caca Romeo, bersama penampilan cantik sebentar kuner yang punya unik, yang punya antik. Ya sayangku. Kita kan suami istri ya, Bang, ya. Ya sayang. Kapan-kapan ajak ayo jalan-jalan gitu, Bang. Kemana sayang, minta kemana? Ini bosan diajak jalan-jalan ke kuburan. Emangnya ayo kuntilanak diajak main ke kuburan. Jangan jauh-jauh kalau mau jalan-jalan. Kemana dong? Ke sumur. Ngapain? Kita nimba air. Kirain menyeburin abang.
biar saya bisa kawin lagi. Pasti mau ke mall nih. Hah, mau ke mall, Pak? Mau ke mall ya? Naik bajaj. Oke, nanti ke mall kita ongkos sama ibu ya. Iya. Ya, kita minta ongkos. Ongkosin, Bu, buat ke mall, Bu. Buat Pak Edi, buat Mas Edi sama Mbak Eka. Ini jarang-jarang loh saya bisa menghibur, mengisi acara di hajatannya orang. Semoga kehadiran saya di sini bisa menjadi suatu kenang-kenangan buat yang hajat ya, Pak. Amin. Karena nanti saya tanggal 32 Maret sudah mulai syuting, Pak. Dan? Tanggal 32 Maret sudah syuting saya, Pak. 32? Tanggalan Bapak lu. Ya biarin aja lah. Tanggal 32 udah mulai syuting saya, Pak. Ya, syuting film bokep. Jangan, Pak. Saya sudah tobat. Baca Romeo yang suka kembang. Kita bayangin. Kamu nih, Pak. Ngemol yuk. Bareng Bu Alfa. Yang lagi viral lagu ini. Yang punya viral. Abang sayang, ajaklah ayo jalan-jalan. Ayo udah bosan megang penci ama gentong. Abang sayang, ajaklah ayo jalan-jalan. Ayo udah rapi, udah ajak abang udah dandan. Pipi udah di medan-medan, alis udah di lempang.